baju princess dan mahkota boneka Melchan. Dan ini susunya. Oke, sarapan sudah siap, teman-teman. Rena, maaf ya, aku tidak bisa ikut sarapan di sini. Oh, kenapa Yuka? Soalnya aku harus segera pulang memberi makan Milkchan. Oh iya, kamu benar. Oke deh. Dan aku ikut ya. Aku ikut Yuka. Tapi kamu belum sarapan dan belum mandi, Nini. Oh. Apa boleh? Nini mandi di supermarketku dan sarapan di food courtku. Gratis kok. Beneran? Iya, benar. Boleh kan, Rena? Aduh, kalian ini. Oke, aku izinkan, tapi tolong jangan lama-lama ya. Siap, Bos Rena. Tenang saja. Ini aku sudah menyiapkan baju ganti dan handuk di tasku. Hah? Nini, rupanya kamu sudah merencanakannya. Hah. Kami berangkat dulu ya, Rena. Dadah, Rena. Terima kasih ya. Dadah. Dadah, Blah. Oke, Yuka. Kita let's go. Ayo. Oh, kok sepi? Iya, Nini dan Yuka pergi. Yuka mau memberi makan Milkchan. Oh, begitu. Oh, aku sudah membersihkan rumah. Terima kasih ya, Mel. Aku juga sudah menghangatkan pizzanya. Oh, sedap. Ayo, kita makan bersama. Aku mau mandi soalnya gerah banget nih, berkeringat. Oh iya benar, mandi dulu saja ya. Boleh ya Mel, aku dulu yang mandi. Iya, tentu saja boleh. Aku tunggu di sini. Terima kasih. Sama-sama. Tunggu sebentar. Oh, au. Hai Mel, aku datang untuk mengantarkan paket. Paket yang cantik sekali. Melchan yang baru ya? Bukan boneka Melchan yang baru. Ini untuk Rena. Iya. Oke deh, kalau gitu tolong langsung bawa masuk ya. Oke. Ada siapa Mel? Ada Ao. Halo Rena. Oh, Ao sudah datang. Gimana Ao? Paketmu udah datang Rena, tapi masih satu. Emang Rena pesan berapa? Seharusnya ada 3 paket sih, tapi tidak apa-apa. Paket mana dulu yang datang? Ini dia paket yang cantik sekali. Wow, baju princess dan mahkota Milkchan. Dapat payung juga dan sepatu. Aduh, cantiknya. Aku jadi pengen cobain. Boleh kok Mel, di sini juga tersedia 3 model baju lainnya. Tuh bener kan, paket ini cantik. Rena, boleh ya dicoba sekarang? Boleh Mel, tapi kamu saja yang coba. Hah, memangnya kenapa Mel? Soalnya aku belum mandi. Dan sekarang kita buka. Wow, cantik sekali dan sangat lembut. Sekarang, ayo kita keluarkan dari kemasannya. Kita balik. Oh, begini. Mungkin kita butuh membukanya seperti ini saja. Lalu mengambilnya seperti ini. Kainnya sangat mengkilat ya. Sangat cantik. Wow. Begini. Selanjutnya, aksesoris yang didapat. Ada payung, mahkota, dan sepatu. Kita lihat baliknya lagi. Oh, ternyata penuh dengan perekat. Kita gunting yuk. Tada! Lihat, mahkotanya cantik sekali ya. Dan ini payungnya. Gagangnya melengkung seperti payung sungguhan. Dan ada pitanya di sini. Kita buka. Mudah cara bukanya. Wow, dia juga mengkilat ya dan cantik. Cara membukanya juga seperti payung sungguhan ya. Seperti ini. Dan talinya ini biar lebih rapi, kita rekatkan di sini saja. Tada! Sudah bagus kan? Lihat ini bagian dalam payung. Dan ini bagian luarnya. Wow,
bagus ya, seperti payung sungguhan. Dan ini sepatunya, sepatunya transparan, berwarna merah muda. Cantik ya, dan ada glitter-glitternya. Oke, sekarang waktunya untuk mencoba. Tapi bagaimana dengan Ao? Ao? Ao, maaf ya, Rina mau ganti baju dulu. Kamu menunggu di luar ya. Oh, oke, baiklah. Kalau sudah selesai, panggil aku ya. Aku juga pengen lihat loh. Oke, beres. Oke, Rina, sudah. Bantuin ganti baju ya, Mel. Apalagi saat memasang mahkotanya. Oke, gampang. Ayo, sekarang kita coba. Aku buka dulu bajuku ini. Sini bajunya. Oh, jatuh. Kita buka perekatnya di sini. Masukkan tangannya, lalu tangan satunya. Dan berbalik, lalu kita rekatkan sampai ke bawah. Oke, selesai. Bagaimana penampilanku? Cantik. Sekarang kita pakai sepatunya ya. Ini roknya sangat panjang loh, sampai ke lantai. Jadi harus kita angkat dulu dan pakai. Wow, sepatunya cukup buat aku. Dan tutup lagi gaunnya. Ini gaun princess. Rina, sekarang aku akan memasangkan mahkotamu. Tapi jepit rambutmu harus dilepas dulu. Benar, Mel. Oke, sudah. Mungkin kita harus menyisiri rambutmu dulu, Rena, agar rapi. Oke, sudah rapi. Inilah dia, penobatan Putri Kerajaan. Tada! Wah, cukup ya, Mel ya? Iya, syukurlah. Bagus. Selanjutnya, kita akan memakai payungnya. Kira-kira tangan boneka Milchen bisa tidak ya memegang payung ini? Aku akan memegang payungnya dengan tangan kananku. Cara memasangnya adalah seperti ini. Yang melengkung ini dikaitkan di bawah tangannya Rena. Tada! Sudah selesai. Wow, aku bisa memegang payung sendiri. Wow, kamu cantik. Bajunya cantik. Nanti kalau aku sudah selesai mandi, aku cobain boleh ya? Boleh dong. Sekarang ayo kita keluar. Kita tunjukkan ke Ao, kan dia pengen tahu. Iya benar, yuk. Ayo. Halo Ao, ini dia gaun cantik yang kamu kirim tadi. Wow, iya cantik. Ada payung, ada pita-pitanya. Dan dapat mahkota, Ao. Oh ya? Iya benar, dapat mahkota. Iya ya, seru banget. Hah? Siapa ya? Kok cantik banget? Iya, jadi penasaran. Aku juga pengen coba loh, Ao. Permisi. Iya. Apa kita pernah ketemu ya? Kamu cantik sekali. Halo, aku adalah seorang putri yang mampir ke sini. Malah digodain. Siapa namamu? Loh, Nene? Apa kamu tidak mengenali? Dia kan kakakmu. Hah? Hah? Tidak mungkin. Benarkah? Tapi Rena, kamu cantik banget. Sampai aku tidak bisa mengenalimu. Soalnya pakai mahkota. Ini salah satu koleksi gaun buat butik nanti. Gimana, gimana? Coba ya, Rena. Boleh ya, aku juga coba. Maaf ya, antri nyobanya. Aku dulu yang coba, tapi aku mandi dulu. Rena, jangan lupa memesankan baju buat laki-laki ya. Tentu saja, Ao. Ada kok. Foto keluarga dulu.